Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. My head up stays strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this heart. Berkenalan dengan kita sebagai alfa yang untuk menghasilkan podcast. Tapi berkenalan dengan mari kita jaga bersama, mari kita jaga agar selalu bisa berdiri di tiap tahun seperti yang diagenda. Dan insya Allah kami di tahun 2000 orang-orang yang tidak bersanggung jawab. Baiklah, kita alihkan pandangan mata kita. Kedua Muhammad Wan Yasin yang terjadi pada sore hari ini, ini dengan jersey hijau kombinasi dengan kuning adalah PMR dari Tarogong Ramutut. Dan inilah dia terjadi jersey putih kombinasi dengan hitam adalah Sandro Boang. Kita ketahui Sandro Boang di pertandingan pertama itu sangat diuntungkan dari Pahit. Dan kali ini kita saksikan, dan kami sangat selamat datang kepada tokoh dari Sambalo, Kang Jun Kobra, salah satu ketua PHC BPKB Kecamatan Carita dan juga ketua IRKB Labuan Ikatan Nareking Bersatu. Dan juga terima kepada Kang Asma di sana, ucapkan selamat datang. Inilah dia sepak bola, mampu menyatukan kita semua. Mari kita perlatih persatuan dan kesatuan, dan patut kita acuh jempol. Dan juga kita apresiasi, yaitu Bapak Kepala Desa bersama masyarakat Desa Margasana, yang tentunya ini sebuah turnamen sepak bola yang tentunya menghilangkan rasa haus dahaga kita sebagai penikmat sepak bola, di mana kita ketahui sampai buang berhadapan dengan keamanan, yaitu Ami Yara Jepang mengamankan penonton makanya terus berpatroli demi untuk aman. Diliput oleh channel dari Prosop yaitu Agila, tolong dibantu sebrek dan juga pencet tombolnya dan juga komen, yaitu dari Prosop, salah satu YouTuber lokal ataupun asli Desa Margasana yang selalu meliput setiap pertandingan, yaitu dari Prosop channel si Jungal Foto Spot ataupun Bang Jumbo. Tidak pun nampaknya gagal kembali kali ini. Masih terjadi perutan bola atau duel di sana. Kembali kita saksikan MPR atau PMR maksud saya berupaya lakukan sebuah umpan sebuah sentuhan. Kembali dalam 16 ayat 7 terjadi perutan bola di sana. Sebuah pergerakan, sebuah pelanggaran dilakukan oleh 13. Kita saksikan kembali. Baik, kita saksikan di mana diarahkan ke area kotak pribadi, sebuah heading gagal kembali kali ini. Nomor punggung yang 7 yang dituju kembali ke kerja sama dia. Nomor punggung 8 masih mencairkan melebar lapangan. Kita saksikan pada sore hari ini di mana sang gelandang Reza Prioto Epri kali ini gagal. Kita saksikan masih sambil gol. Terjadi perutan bola di lini tengah. Kembali kali ini PMR Tarogong berupaya melakukan sebuah tekanan di sektor sebelah kiri daerah pertahanan dari Sambal Buang. Kita saksikan gagal kembali berlapangan apa yang memanfaatkan kesalahan lini tengah. Kita saksikan sebuah upaya gagal kembali kali ini. Nomor 6 mencoba melakukan sebuah pergerakan. Kembali Jepri mampu mematahkan sebuah upaya yang sangat baik di sektor sebelah kiri daerah pertahanan. Kita masih menantikan sore hari ini mampu kali ini kontrol dengan baik, masih dikawal ketat, kembali ke belakang sedikit bersabar, kontrol dengan kaki kiri, masih mencairkan, kembali hadirkan opsi ke sektor sebelah kanan dari pertahanan, kembali tarik bola ke belakang, sebuah tendangan, sebuah umpan gagal kali ini kita saksikan, masih terjadi perebutan bola di sana dari pertahanan dari Sambal Buang. Bahaya kali ini tidak mau berisiko angkat bola, kembali kontrol dari nomor 16 kita saksikan. Lakukan sebuah pergerakan, masih PMR kali ini. Lakukan sebuah tembakan.
Kembali kali ini sebuah gol spektakuler, sebuah gol kejutan. Kembali ke 27 dan sambil goang, kita masih menantikan apa yang terjadi kali ini. Allah kuala dengan kembali ke dalam tendangan mata kita kali ini. 27 sedang sekali bola dari sambil goang, berikan umpan baik awal sambil goang kali ini. Sebuah pergerakan akselerasi sendirian, dia menggiring bola kembali, angkat bola ataupun tapu depan kepada Jepri. Kuasai bola Jepri kali ini. Ojan sama umpan 1-2 ada yang dituju, berlari untuk ilmu sukan sudo PMR di dalam posisi bola kali ini. Kembali Jepri hentangkan bola ke sekitar sebelah depan ataupun ke daerah kotak penalti. Datang kembali kali ini sebuah suku membentuk rekan sendiri sambil goang kali ini. Kuasai bola kita saksikan sambil goang kali ini sambil dalam lapangan. Kita saksikan siapa yang diberikan bola, nama punggungan nampaknya kontra bagian kaki kanan masih menjadi rekan sangat baik kali ini. Ada terbuka ruang dari PMR Tarogong, lalu kasih pergerakan kembali bukan sebuah pelanggaran. Kayaan kita saksikan pada sore hari ini, dua lini tengah kembali menggung dua yang dituju, masih menjadi rekan menggung dua, hantarkan bola ke depan, masih untuk atik dia, siapa yang akan usul. Yukan pertama kembali ke belakang kali ini, mulai bermain lepas, mulai terlihat agresivitas, kengototan dengan sebelasan, bermain terbuka. Dua lini serangan terjadi kali ini, kita saksikan masih sampai gol tenang kali ini. Kontrol dari kaki kiri, kita masih menantikan angkat bola arah ke kotak penalti dan kembali digagalkan kali ini. Sebuah segala serangan dari cepat-cepat bola yang terawal gagal kembali, dan kali ini terjadi putaran jelas kali ini terlambat. Kita saksikan mencoba untuk menutup peluang dan datang kali ini sebuah umpan ke baru teragakan tidak jelas kali ini. Saat ini bukan senior guna maksimal logo sebuah umpan passing. Sebuah segala serangan balik cepat cuma dibangun PMR kali ini. PMR kita saksikan menyisi-misi lapangan sektor sebelah kiri. Kembali bersama ke belakang masih mencari rekan siapa gaya yang dituju kali ini. Melebar lakukan lapangan nomor 16 sudah saksikan dari sore hari ini. Angkat bola dia utpal yang tujuh sebelum kali ini gagal. Sudah saksikan pemain bertahan kepada sang jendela lapangan leluasa dia tersuruh bola bahaya kali ini. Tenang kuasai membantu Faisal, masih Faisal kali ini utak atik bola dua Faisal berikan kepada siapa kan nampaknya kalah pengertian kali ini. Bantu dicurah nomor 9 dari Tarogong yaitu saudara Bima. Kembali hantarkan bola Jepri kembali kali ini menjadi playmaker. Waktu serangan kita masih menantikan terus berupaya nampaknya PMR kali ini. Masih PMR dalam kaki sekian dalam lapangan mencari rekan siapakah yang ditunggu pada sore hari ini. Kembali tidak berhasil sambil goang kuasai bola nama punggung 2 kembali sebuah terlalu kita saksikan kontrol dengan kaki kiri melakukan sebuah pergerakan nama punggung 11 baik kali ini. Kita saksikan sebuah pelanggaran atau kapelan nampaknya. Kembali kita saksikan bukan sebuah pelanggaran. Tenang kali ini mengalihkan bola ke sektor sebelah kanan. 1-2 sentuhan kembali diperagakan. Kembali satu passing yang gagal. Masih PMR kali ini dalam tekanan. Kuasai bola pertarungan lini tengah terjadi. Mencoba melakukan sebuah pergerakan nomor punggung 2 kehilangan bola hampir saja. Kerjasama dia dengan nomor punggung 8 masih mencari rekan. 1-2 sentuhan kembali hantarkan ke arah kotak penalti. Kembali mampu diantisipasi dengan baik Rosidi. Gagal kembali kali ini. Masih sambil gua kita saksikan sambil gua kali ini upayakan sebuah upaya ataupun udara pertahanan sendiri nampaknya. Tenang kuasai bola kita saksikan masih skor 1-0 semakin seru pertandingan pada sore hari ini. Kembali sang penjaga gawang kuasai bola yaitu Fredon ini terjadi perusahaan bola di udara kembali tidak berhasil. Pertahanan keluar di sini di area lapangan saksikan kembali kali ini sambil gua. Kembali kita saksikan. Kembali kali ini sebuah upaya kita masih menantikan arahkan bola kembali kali ini. Kita lihat lagi tanda mata kita
Gua PR tempatnya kita saksikan ada apa dengan pencegal sambil goang pada sore hari ini. Kita saksikan nampaknya mental yang sudah terkikis. Kita saksikan pada sore hari ini nampaknya ada sedikit nervous. Harus disirikan mental dari penjaga gawang dari sambil goang. Kembali kali ini sebuah upaya. Ayo Bim, Bim, kembali alihkan pandangan mata kita, kontrolnya yang kurang maksimal. Terus, woi, gol, oh, terus gol, woi, yes, 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 satu yang jatuh. Menghadapi Persegap dan kali ini Pelanggan Serogong secara mengejutkan 3-0 sudah memimpin atas sang lawan sambil goang. Kembali kali ini angkat atau belum menghasilkan ayam jalan pernah temukan kepala, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan, tetap semangat ketika sambil goang dan saksikan pada sore hari ini anak-anak muda dari Ciketan menang kali ini kuasai bola. Gagal kembali kita saksikan, masih sambil goang kali ini. Sebarkan kembali, pendek kali ini, dalam bola 8, lalu saya selesai terperiakan. Gagal angkat bola kali ini. Bogoang kita saksikan, saya tekan, hari ini saksikan. Untuk bang Masih MPMR kali ini. Wasai bola kita saksikan, mengejutkan 3-0 sudah bersarang kepada gawang yang dikawal Fetok. Kita saksikan baru ada sebuah upaya kali ini sedang terkikis. Harusnya pressure lebih awal, ada keberanian untuk menekan, ada keberanian untuk wasai bola. Melihat materi pemain sangat seimbang. Dua tendangan itu usahakan hampir saja inilah yang masih banyak, masih ada babak kedua. Kita saksikan pada sore hari ini didukung penuh lesa. Kita saksikan pada sore hari ini Jenang kita kembali kita saksikan menang kuasai bola kali ini. Kembali dapat poin 2 baru sambil goang. Gagal kembali ke kembali kita saksikan masih sambil goang. Gagal kembali kali ini. Gagal kembali masuk menjerekan. Terus, gagal kembali kali ini. Upaya angkat kali ini. Nangkau sebola sambil goang. Masih sambil goang kali ini. Pendek kembali. Satu dua sentuhan kembali dilakukan. Kita saksikan terjadi perebutan lini tengah. Sedikit bersabar ke belakang. Geser ke sektor sebelah kiri. Rekanan daerah pertahanan DPMR mulai bermain rapi, mulai percaya diri. Upayakan dari kaki ke kaki, kembali harus terhenti. Kontoba sangat baik kita saksikan. Kembali kali ini jumping bola antarkan ke arah kotak penalti. Gagal buang kiri, nomor 2 kembali. Sabar, sabar. Itu saudara Moai, ada maksud saya saudara Iqbal. Kembali gagal, saksikan, tenang kali ini, mencairkan, 1-2 sentuhan, kembali peragakan 14 kali ini, datang membantu, kita saksikan, Adam kali ini mencoba berlari, aduh, saya nampaknya, babak yang pertama, itu sudah berakhir, babak yang kedua, Bapak Amar Tarogo, berhadapan dengan sambil berhadapan yang sudah menilai, dan tertanda, sudah dimulai ya.
Babak yang hari ini masih menikmati tontonan nonton bersama ketua pemuda yaitu Bang Babes Mertar. Kali ini hadir sebuah tendangan penalti kita masuk 30 sudah berikan ancang-ancang kita masuk ring kita sayang Abang dan juga Kits Mundi pada sore hari ini di mana sudah tidak disangka kembali sama gua sebuah upaya tekanan Ibu Ita mulai meninggalkan area lapangan gua saksikan tenang kali dikuasai bola kembali tidak berhasil sebuah umpan dengan heading semangat juang kembali diperagakan anak-anak dari TMR Tarogo tenang kuasai bola masih berdirikan kali ini selurkan ke depan tidak berhasil nampaknya sama guang kali ini siapakah yang ditubuh sang sayap kiri kontrol bagai tangi kanan masih berdirikan utak-atik bola kali ini sendirian dia bergerak terpeleset kali ini mampu kembali kita saksikan dicuri oleh TMR kayak sebuah sawaran luar diperagakan anak-anak TMR kesekan sudah kiri pertahanan kembali tidak berhasil sambil buang kali ini kuasai bola pendek di sektor dan bola kembali sambil buang kali ini terlalu sulit untuk melakukan sebuah skema serangan ataupun menampilkan permainan terbaik ya tertekan dan juga tertinggal nampaknya kembali kita saksikan pemegang bola apa yang terjadi kembali gagal upaya diangkat bola kembali terlalu sulit kontrol hantarkan bola ke area kotak penalti Jena kali ini gelang kembali kali ini angkat bola bahaya Jena kembali kali ini dari pelosok Jena pada sore hari ini dan juga si Jundai Potas Pot masih terus mencoba mencari situasi yang baik kita saksikan untuk mempercantik fotonya tentunya pada sore hari ini lakukan sebuah upaya kembali PMR antar bola karya kotak penalti gagal kali ini kembali kita saksikan kuasai bola dengan sempurna Petok lemparkan pendek saja kali ini kepada sang pemain belakang masih mencari rekan kita saksikan
angkat bola kembali kali ini bahaya supaya kali ini sebuah upaya kembali tidak berhasil. Kontraban Opung 5 kali ini kerja sama dia kembali gagal di gagal Opung 9 kembali kali ini. Semoga apa yang terjadi sebuah benturan pelanggaran dan penes kebajakan. Kembali Opung 5 kita saksikan. Untuk bola kembali kali ini, PML kembali mengupayakan sebuah upaya tekanan sangat baik kali ini. Kembali Opung 5 betul akan menjauh di dalam posisi bola geser. Gerak-gerak cukup yang sangat baik kali ini. Sambil gua mencoba melakukan sebuah upaya tekanan sedikit terbuka, cukup merasa aman. Lukanya kita saksikan. Kali ini PML. Kembali tidak berhasil. Masih lakukan sebuah upaya PMR bersabar ke belakang. Bahaya kali ini kita saksikan. Lakukan sebuah pergerakan di set ke sebelah kanan. Tetap bola ada ruang tembak. Gagal kali ke 26. Masih 26 kita saksikan. Menangkan si bola. Bahaya kembali ke ini. Sambil buang. Masih sambil buang. Mencerminkan siapa kali rujuk. Sangkena lapangan apanya kali ini kembali ke belakang. Pressure kembali dilakukan. Kita saksikan kontribusi sepak bola masih berupaya nampaknya sambil goang kali ini setidaknya mencari gol hiburan untuk memperkecil ketertinggalan. Nampak juga hadir yaitu Bang Agus Deko pembawa dari Pina. Kali ini berada dari Bandung. Sepertinya dilakukan jelas kali ini menurunkan semua pemain cadangan. PML Tarogo kena saksikan nampaknya merasa aman dengan skor. Kembali kena saksikan apa yang terjadi. Kembali kali ini gagal, kembali tetap mendapat sebuah ancaman kena saksikan. Di mana sebelumnya di open turnamen ke belakang. Sambil gol setidaknya mampu lolos ke putaran ketiga bahkan ke putaran keempat. Tapi kali ini harus mengalah seperti di putaran kedua. Kita saksikan, menangkan terobat. Sambal goang kali ini, masih sambal goang kita saksikan. Kesalahan terjadi. Dia candang gurau. Ya, terima kasih kepada Bang Atat yang sudah memberikan cilung. Sabar boy. Kasih Jeb. Sabar. Gak apa-apa, sabar. Rul. Ayo Rul. Kasih Ardi. Kasih aja Jeb. Kasih. Sabar bal, tahan bola bal. Tahan bola. Jebri, sob. Nah, sabar saya Rul. Sabar Jebri lagi. Masih jauh, woy. Terus. Ayo, kuat. Menjadi kuat. Sabar, Bal. Gak apa-apa, ayo. Belum.